Ica lo ini teh. Kaca anak ya karena motor. Ini ngejemur baju. Sepertinya ini nggak ada orangnya, jadi ketika hujan tidak di ini ya, tidak diambil lagi nih, simpen saja di sini kehujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mempah Kuring, kali ini saya berada di masih sekitaran rumah, dan ini sangat-sangat alhamdulillah, sangat bersyukur. Setelah 3 bulan tidak hujan, sekarang hujan dari kemarin sampai sekarang tidak berhenti hujannya sampai sekarang masih hujan dari kemarin ya. Dan kita akan melihat suasana hujan di perkampungan. Ikuti video ini dari awal sampai akhir. Ayo kita gaskeun melihat situasi atau suasana hujan di kampung. Yuk. Baik sahabat Mempah Kuring, kondisi cuaca saat ini masih hujan lebat ya, dan ini sangat berpengaruh sekali. Kalau kemarin-kemarin itu hampir susah ngambil air atau air minum, itu sangat susah karena di sini jauh dari mata air, dari sungai gitu. Jadi kita mengandalkan air hujan, dan sekarang alhamdulillah kolam-kolam sekarang sudah penuh nih. Tuh. Alhamdulillah sudah penuh. Karena ini diguyur hujan semalaman dari kemarin ya. Seharian lah. Tuh. Hampir 2 hari ini hujan terus. Masya Allah. Kita akan melihat suasana di sekitaran kampung ini. Dan ini ada kakek saya sepertinya. Yut. Nuju naon. Kalah seuri. Dan kita lihat suasana di sini sahabat. Nah, kita bisa lihat ini ada pesawahan di sini. Namun ini belum ditandur karena kemarin ini kemarau ya tuh. Kemarau. Jadi kemarin tidak ditandur kemarin-kemarin ya karena kemarau. Dan sekarang alhamdulillah hujan, mudah-mudahan dengan adanya hujan ini sawah ini bisa digarap kembali ya. Insyaallah ini hujannya benar-benar besar sekali sahabat ya. Tuh kolam-kolam di bawah juga mulai tergenang air. Wah, Masya Allah, ini hujannya benar-benar gede sekali sahabat ya. Kita akan belok ke sebelah kiri ya sahabat. Dan ini ada warga yang sedang bengket cau ya sahabat ya. Kita lihat saja. Ica lo ini teh. Kaca anak ya karena motor? Anak, Pak. Ambil ya, kadilah. Yuh, yuh. Wah. Dan si ibu sedang itu ya, panen pisang, dan katanya itu untuk dijual. Wah, Masya Allah. Di tengah hujan seperti ini masih pada giat bekerja. Dan ini lihat sahabat ya, di sebelah kiri ini banyak tanaman-tanaman ubi. Rajin-rajin masyarakat di sini, dan ini pun tergenang ya. Yang tadinya kering ini mulai tergenang juga dengan air. Alhamdulillah. Oh, dan ini ada rumah. Rumah ini memang kalau dilihat-lihat jauh juga dari jalan raya.
Tapi oke lah, nyaman. Kelihatannya rumahnya juga. Nah, kita muter ke sini sahabat ya. Kenapa, Mang? Ah, mohon ngedamel video ya teh yang YouTube. Kenapa, Mang? Ngalah parab naon? Ngalah parab. Parab. Oh. Ngalah gitu. Oh. Di mana domba, Mang? Oh, Gunung Tebinya. Lumayan jadi. Mang kada lama, Mang ah? Ya. Barusan ada warga katanya mau ngalap parab tapi hujan sahabat. Tuh lihat. Ya Allah tabarakallah, hujan ini memang sangat didamba-dambakan karena kemarin itu sararaat sahabat ya, mau balong sumur juga karena tidak hujan-hujan sekitar 3 bulanan dan sekarang hujan. Wah, ini kandang apa nih ya? Oh, ini dulu kita pernah ke sini. Ini kandang ayam sepertinya. Tapi ayamnya enggak ada nih. Lah kita berangkat lagi, kita gaskeun. Aduh, dan di sini memang ada rumah-rumah panggung. Kita lewat saja. Memang ada rumah-rumah panggung, cuman tidak terlalu banyak kalau di daerah sini. Kita harus ke kampung-kampung yang terpencil lagi untuk melihat rumah-rumah panggung. Sekarang udah pada beralih ke rumah-rumah permanen. Sangat disayangkan sekali ya. Nah, dan di sini juga ada rumah nih. Tuh. Ini jalan setapak, tapi memang ini tidak dicor. Suasananya, bukan suasana ya, untuk udaranya atau hawanya ini sangat sejuk sekali. Aduh, karena ini biasanya panas, sekarang diguyur hujan, alhamdulillah jadi terasa dingin, sahabat. Ya Allah. Saya sambil bawa payung, sambil kedinginan, sahabat. Tapi sangat bersyukur sekali karena hujan ini sangat-sangat dirindukan ya. Jujur saja, kolam-kolam saya juga udah pada saat, sahabat ya. Sekarang sudah penuh lagi karena kan hujan 2 hari. Duh, kita kembali ke jalan raya nih. Dan sebentar lagi sepertinya mau reda nih. Udah agak mengecil. Ya Allah ya Rob, ini ngejemur baju. Sepertinya ini nggak ada orangnya, jadi ketika hujan tidak diambil lagi nih, simpen saja di sini kehujanan. Aduh, ya Allah. Oke sahabat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga ya. Masya Allah. Dan ini kandang domba. Dan di pinggiran kandang dombanya juga banyak nih daun-daun mangkok. Wah, dan ini kapulaga ini tersiram air. Wah, gede lagi hujannya nih. Banyak pohon-pohon rambutan sekarang sudah pada berbuah. Alhamdulillah. Tuh, lihat sahabat tuh. Ada buah rambutan yang sudah matang. Wah, ayam-ayam pun ini pada istirahat di sini sahabat nih, ngiuhan nih. Tuh. Waduh, ada saya berhamburan semua nih. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kita sampai di sini, saung.
Baik sahabat, bisa dilihat nih hujan masih cukup lumayan lebat. Alhamdulillah, dua hari ini hujan dan yang tadinya balong-balong sumur-sumur udah mengering sekarang terisi lagi. Alhamdulillah ya Allah, ini rezeki yang benar-benar disyukuri sekali. Oke sahabat Mapah Puring, itu saja perjalanan kali ini. Saya hanya memperlihatkan hujan kali ini yang belum berhenti. Dan tunggu-tunggu video-video saya selanjutnya, karena saya akan ke kampung-kampung. Ini mungkin masih daerah saya, nanti kita akan ke kampung-kampung. Dan kemarin saya jarang upload karena yang pertama ada pekerjaan dan juga sakit kemarinnya. Jadi mohon maaf agak telat untuk upload. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.